Oke teman-teman, ini cacing sudah saya pasang ya. Ini lubang jadi teman-teman. Untuk pemancing pemula, mancing belut sangat cocok ini teman-teman, karena lubangnya langsung kelihatan, tak capek-capek untuk mencari di parit atau di sungai, penting kita mancing dulu. Nah, asal memang sawahnya ada belutnya ya teman-teman, karena sekarang banyak sawah yang tidak ada belutnya. Itu tadi nggak mau makan ini teman-teman, belutnya nggak mau makan. Ini ada belutnya paling ini kurang kecil ya, sebatang rokok ya. Lanjut kita perjalanan pulang aja teman-teman, ambil cerita tahu begitu ya, cerita apa tak apa, nanti kalau kita pakai bahasa Jawa terus ada yang protes nanti kalau ada yang menonton video ini. Itu nano. Nah, ini ada lubang yang di parit. Biasanya ini lubang cuyu teman-teman, auto kepiting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini dihuni oleh belut besar. Ini sudah ada pergerakan teman-teman. Lihat apa enggak teman-teman? Bawa teman-teman. Bawa teman-teman. Tak perutan teman-teman. Belum bisa merasakan ini karena di TPU. Ini feeding teman-teman. Jedet-jedet. Itu kepiting ya. Jedet-jedet kepiting. Kalau belut cetuk, cepluk itu belut itu. Bisa juga ya, kadang ular cepluk. Teman-teman, tulan itu yang mopok itu paklik ya, paklik sendiri yang mopok. Nah, teman-teman, nah di sini dulu kalau musim hujan di tengah sawah gini, di tengah apa pematang itu kedoan ini banyak ini belutnya, cop berbusa ya. Jadi dulu saya kalau mencari bibit itu di tengah-tengah itu ada berbusa kan, saya ambil terus saya besarkan, saya buat pembesaran. Untuk satu lubangnya biasanya dapat lebih dari 20 ekor ya teman-teman. Nah, kalau bertelur itu belutnya banyak sekali. Ini lanjut ada lubang teman-teman. Ini nanti dikasih judul apa teman-teman videonya ya, kasih judul menikmati suasana persawahan sambil mancing ya. Dan semoga teman-temanku yang menonton video ini sampai selesai, bahkan yang baru menemukan belum sempat saya balas, memang masih belum saya balas ya, pasti saya akan mengunjungi kalau teman-teman punya channel. Kalau tidak punya channel ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk supportnya, apalagi yang sudah menekan tombol terima kasih atau super chat, membeli super chat ya, makasih sekali, sangat membantu untuk
mengejar target. Waduh, judulnya masih mengejar target. Nah, ini intinya masih hiburan dulu aja ya teman-teman. Nanti itu kalau uangnya ya memang tujuan kedua dan buat tambahan, kalau memang sudah rezeki ya gak bisa dipungkiri kak. Nah memang itu sebagian dari tujuan kita untuk membuat channel ya, mendapatkan penghasilan. Siapa iya teman-teman. Nah semakin dekat teman-teman untuk menuju rumah ya. Nah seperti ini teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari channel Cak Hidup 321 dilancarkan rezekinya, disukseskan channelnya, dan kita selalu diberi kesehatan sehingga masih sering ketemu di komen-komen di konten-konten kita ya. Karena meskipun kadang satu daerah, satu wilayah, kadang tidak kenal ya. Mungkin kenal tapi nama channelnya kadang nggak kenal. Nggak kenal orangnya, nggak kenal suaranya. Karena seperti ini teman-teman, tidak kelihatan orangnya ya. Nah, ini sangat cerdas sekali ya teman-teman petaninya, ditanami sama jagung ya, multifungsi ini untuk galengannya. Nah ini ada yang ditutup sama sak ya, supaya bibitnya tepat tumbuh ya, karena yang teman-temannya di sana sudah pada tinggi, kalau ditutup seperti ini berkecambahnya bibit itu semakin cepat ya teman-teman. Di pinggiran seperti ini biasanya tuh banyak lubang belutnya. Nah sama ini teman-teman, ini wilayah sarang belut ini dulu ya. Sekarang ya juga masih ada sedikit-sedikit, soalnya ya teman-teman juga tahu ya, untuk obat-obatan pertanian juga bisa mematikan belut. Di samping itu waktu proses penggarapannya juga gak ada pencari belut yang menggunakan stick di jojo-jojo itu loh. Ini teman-teman menyebutnya PLN sawah ya. Pio gak apa-apa, kedung kerjaan nih. Gimana lagi? Tapi kalau sudah ada aturannya, kalau dilanggar ya bisa di tindak. Kebetulan di tempat saya ini masih belum ada aturan yang tertulis nempel di bor atau di sawah ya. Nah ini teman-teman, kita sudah mendekati sawah yang terakhir. Jadi untuk video kali ini, video menikmati suasana persawahan ya teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.